Sasampora. Seperti inilah video titik berdurasi 33 detik terlihat kondisi aliran Sungai Cibojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berwarna putih, diduga tercemar dari limbah salah satu perusahaan penggesekan batu alam. Saat awak media konfirmasi kepada Camat Cikembar, Dading membenarkan kejadian peristiwa tersebut langsung turun ke lokasi. Dari hasil penyisiran asal limbah tersebut, ternyata kolam penampung limbah dari perusahaan penggesekan batu alam jebol. Ini kejadiannya hari Kamis, jebol dan langsung masuk ke Sungai Cibojong. Mungkin di aliran bawah ada masyarakat yang memvideokan sehingga viral. Nah, inilah jebolnya dari pengendapan ini. Limbah. Ya. Sementara itu, Dewan Penasehat Forum Pengrajin Batu Hijau Kecamatan Cikembar, Henhen Suhendar, membenarkan bahwa bak penampung limbah jebol membuat sekitar perusahaan berceceran lumpur limbah hingga mencemari ke sungai dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu sebenarnya ada bak sirkulasinya yang jebol, Pak. Emang kadang-kadang kita dari pemerintah desa, kalau menjelang musim kemarau ini, kita terus mengawasi ke tiap-tiap titik yang sungai yang berdekatan dengan pemotong mata hijau gitu. Agar kejadian ini tidak terulang kembali, pihak perusahaan akan secepatnya membangun kolam penampung limbah dengan kualitas lebih baik. Dari Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.